Tim Satres Narkoba Polresta Padang kembali meringkus seorang pria sebagai bandar narkoba di kawasan Kuburan Turki, seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Rabu siang. Di lokasi, polisi berhasil menemukan sebanyak 28 paket sabu, terdiri dari 12 paket kecil, 13 paket sedang, dan 3 paket besar siap edar yang disimpan di kuburan oleh pelaku. Saat penangkapan berlangsung, anak pelaku menangis histeris karena mengetahui ayahnya ditangkap polisi. Penangkapan Codoik dilakukan setelah polisi mengintai pergerakannya satu minggu yang lalu. Ia ditangkap usai bertransaksi dengan pembeli tak jauh dari lokasi.